Kerana situasi yang buatan kondusif bingung kami Abu Islam sudah kena peramilah Allah perintah kepada kami Nabi supados pindah pun ini kita buatan ini Madinah. Dan itu terjadi pada tahun 13 kenabian yang kami kumangke agar itu pun hitung tahun setunggal Hijriah. Itu di dalam mengawali menghitung tahun Islam niku terjadi perdebatan di antara para sahabat. Mboten ingkang mengendhapi dipun hitung mulai awal saking lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten ingkang berpendapat supados dipun usul dipun hitung mulai saking Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Terus wonten ingkang usul kalau kita nggih menika dipun nilai saking hijrahipun Kanjeng Nabi saking kota Mekah dumateng Madinah. Akhiripun melalui perdebatan ingkang panjang dan sengit akhiripun dipun sepakati tahun hijrah niku dimulai saking pindahipun Kanjeng Nabi saking Mekah menuju Madinah. Hijrah niku pindah akhiripun dipun waspani tahun hijriyah. Kenapa nek sing dipilih kok sing hijriyah niku? Kronten hijrah niku adalah masa ingkang krusial sangat. Kok upama Kanjeng Nabi kuwi ora jane iki namung logika, istilahipun secara akal mawon, terlepas saking kodhe lan wajaripun Gusti Allah. Secara akal. Perjuangan Kanjeng Nabi ning kono iki upama Kanjeng Nabi panggah manggon Mekah ndak tindakne Madinah. Ini kira-kira ya bisa kau dengar kalau kau mengas dan terbunuh. Lagi Kanjeng Nabi terbunuh, ya mungkin berarti ceritanya sampai. Akhirnya dijerami. Oh berarti dari tiga peristiwa penting ini, saking pertama kelahiran Kanjeng Nabi, kedua pun antaripun Kanjeng Nabi dados Nabi Rasul, lan dijerami Kanjeng Nabi, ini yang paling krusial, ini yang paling penting ini berikut hijrahipun Kanjeng Nabi itu melambangkan perjuangan berlangsungnya agama Islam yang muka bumi sahabat semakan hijrah dipun hitung dados permulaan pun agama Islam berlangsung di beberapa kali tahun di lanjut agama Islam menyebar ke seluruh dunia antara lain juga datang ke Indo Indonesia. Agama Islam datang ke Indonesia yang Jawa kene jane agama rapas. Nggih berita agama Hindu kan. Iya. Nang Jawa kene iku ya wis tau dhewe wis duwe hitungan dhewe. Ingkang dipun wastani taun saka. Taun saka napa diarani saka. Saka iku kira-kira taun saka Jawa, taun Jawa, taun saka niku diitung saking inggih punika dugipun pendekar saking India ingkang membebaskan tanah Jawa membalik tanah Jawa saking para jin setan priprayangan Banaspati Pertetenan niku jenenge Aji Soko. Biyen tanah Jawa ini angker banget sing dipun wasani jalma teko jalma mati karena penghuninya niku yang diberikan bongsa setan berlembut raksasa-raksasa ingkang kembali diberikan Aji Soko. Nah kita ini dihitung dari tahun Jawa saat ini hari ini tahun Soko niku hitungannya tahun saya baru kodoknya tanggal ini apa tadi makanya yang diapalnya yang berkeluruh tahun Hijriah tahun Masehi. Tahun Soko itu saat ini tahun Sewu sampai Hantus Sekat Somo. Sewu sampai Hantus Sekat Somo. Kemudian mengenai nama bulan, nama bulan, nama hari niku nggih benten menawi dina Senin, Selasa, Rabu, Kamis niku kabar para ini dina Islam. Terus nama bulan di surah itu aslinya jenenge Muharram. Terus Sofar
Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Tsani, Jumadal al-Ula. Nah, jadi lama-lama cair tulisan Jumadal al-Ula. Tapi kalau namanya coba Jumadil al-Ula. Tulisannya kan Jumadal, Baridalnya kan alif wa'inah, Lidunyah, alif jari. Dan maka kemudian Jumadal al-Ula. Neng wong coba nama Jumadil al-Ula. Jumadal al-Ula. Terus Rajab, terus Syawal, Ramadhan, Dzulqa'dah, lajeng terakhir Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan di sana. Terus jadi bulan Jawa, itu aslinya bulan Jawa itu yo ndak kaya sing disebut ini. Aslinya yang terdiamlah sing kula mboten hafal. Sasampunipun Islam kepun dateng ke Indonesia dateng Jawa. Niku ada dengan cara istilah itu Pak Zen itu jenenge akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu ini penipuan adat maupun itu ajaran Islam yang disatukan dengan adat Indonesia, adat Jawa. Terus akhirnya bulan-bulan Hijriah itu diadopsi, tidak ada yang sifat dirangkum malah jenenge ya jeneng Jawa di dasarkan atas kejadian-kejadian terbesar yang terjadi pada bulan itu. Muharram karo Sultan Agung sindadene taun Jawa Islam itu Sultan Agung Raja Demak Bintoro keturunane Raden Mata. Niku perombak bulan itu asale Suro malah napa niku Muharram malah dadi Suro. Nyapa diarani Suro sebab di dalam bulan Muharram itu terdapat peristiwa yang sangat besar mungkin menino Asyura. Asyura ini maknanya tanggal 10 di dalam bulan Muharram ada kejadian-kejadian yang banyak sekali yang terjadi pada tanggal nama itu 10 Muharram dengan berwasani Asyura. Bahkan itu kalian-kalian Nabi dipersunahkan ini menino menindakkan sihnya dan seterusnya. Para bapak, para ibu, ingin kau berhormati, monggo kita niki sidang balik, niat kita diberi kau sobat kawan, metri dumateng diri pribadi kita piyambak-piyambak, mungkin-mungkin dipun paringi kawin jenan, dipun paringi kesehatan, lancar sedaya dipun, betul-betul. Niki mangke, maos niki, intinya pun mau setengah awal tahun dengan dibun, mau setengah akhir tahun dengan dibun sambung kalian setengah awal tahun yang sadarnya pun minang kalian materi minang kalian diri kita monggo saran-saran mau ayat kursi kakek itu.